memakai masker merupakan salah satu kunci penanganan COVID-19, sekaligus memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Agar efektif juga COVID-19, memakai masker tentunya tak boleh sembarangan. Tak hanya penting untuk memilih bahan masker yang tepat, akan tetapi juga harus menghindari beberapa kesalahan saat mengenakannya. Dikutip dari laman resmi Satgas COVID-19, berikut 5 hal yang perlu dihindari saat memakai masker. 1. Memakai masker yang rusak, kotor, dan basah. 2. Memakai masker yang tidak pas menutupi hidung hingga dagu. 3. Memakai masker yang membuat sesak napas. 4. Mengenakan masker bekas digunakan oleh orang lain. 5. Melepaskan masker saat kita dalam posisi dekat dengan orang lain. Sementara hal yang dianjurkan saat memakai masker yaitu sebagai berikut. 1. Menggunakan masker yang baik, bersih, dan kering. 2. Memilih ukuran masker yang pas dengan wajah dan tidak longgar. 3. Memilih masker dengan desain yang nyaman. 4. Membawa beberapa masker bersih saat beraktivitas. 5. Selalu memakai masker saat bersama orang lain.